sangat terkesan hari ini kita ada di Desa Wisata Taman Loang Balog, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Wali yang berhasil memenangkan Desa Wisata Indonesia Terbaik 50 Desa Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita harapkan destinasi kombinasi antara destinasi bahari dan destinasi wisata religi ini bisa menjadi suatu kesatuan yang bisa mampu untuk membangkitkan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan juga lapangan kerja. Kita lihat tadi produk-produk ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang, dan ibu-ibu semua, mak-mak semangat banget melihat kita di sini. Dan tadi juga ada para peserta fam trip dari STP Mataram dan beberapa sekolah lainnya, kita ajak untuk mulai mengapresiasi destinasi-destinasi wisata di Indonesia aja.